Di menit ke-80, tragedi benturan antara kiper Indonesia, Hernando Ari dengan salah satu pemain timnas Filipina Adrian Ugelvik rupanya cukup keras. Pasalnya setelah dilakukan pemeriksaan sementara oleh tim dokter tim, pemain muda asli Filipina ini harus dilarikan ke rumah sakit. Sebelum dibawa ke rumah sakit, terlihat Jay Ibzes menginstruksikan kepada seluruh rekan tim Indonesia dan Filipina untuk membuat lingkaran menutupi bagaimana dokter tim dan rumah sakit menangani Adrian hingga ambulans masuk ke dalam lapangan. Sementara itu hingga laga berakhir, pelatih Filipina Tom Sainfiak masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut dan harus menunggu kabar dari medis untuk melihat hasil pemeriksaan. Dalam penanganan di lapangan, Adrian terlihat terkapar tengah menggunakan oksigen ketika dibawa ke rumah sakit. Diketahui sebelumnya, Indonesia berhasil tundukkan Filipina 2-0 lewat gol Rachmat Oratmangoen dan Rizky Ridho di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK Jakarta, Selasa.